Halo Kicomania Nusantara, kembali lagi di channel Burung News, kabar burung paling news. Bicara tentang sosok yang satu ini, terlepas dari kata fantastik, fenomenal, dan viral. Siapa lagi kalau bukan Haji Sadat? Sosoknya yang karismatik, setiap menginjakan kaki ke berbagai arena burung berkicau, selalu membuat semua mata kicau mania selalu tertuju kepadanya. Apalagi kalau hal yang berkaitan dengan rival abadinya yang berinisial GP. Pasti selalu menjadi sorotan dan viral hingga ke seluruh antero Nusantara. Tak mau mendapat predikat kepiting, Haji Sadat kembali membuat gempar di event bergengsi yaitu Kopdar KMM 18. Bukannya menurunkan mesin tua yang itu-itu aja, Haji Sadat malah memamerkan amunisi barunya dan ternyata berhasil meraih juara di salah satu kelas bergengsi. Nah, ada kabar baik nih buat kicau mania. Berhubung Haji Sadat kebingungan mencari nama yang pas untuk burung barunya ini, jadi bagi kicau mania yang mempunyai ide bisa memberi saran di kolom komentar. Tentunya ada hadiah menarik dari Haji Sadat. Lumayan buat ngopi-ngopi. Kira-kira apa ya nama yang pas untuk burung ini? Tapi ingat, yang disetujui hanya komentar di YouTube ya. Nah, mendingan kita nonton dulu deh aksi gacor baru Haji Sadat B16 Team. Yes.
Dua-dua, Pak. Lepas ya, udah rontok sayap. Oh. Apa nomor berapa? Berapa? Yeah.